jualan padang-padang aku iku. Aku masuk di pasar lawang tuh ya ngono. Setelah nurut aku. Lu vlog apa ya anak? Upload di YouTube. Berasa-berasa. Akhirnya ke Budukasu lagi with Yonanta Angga Kim and his friend. Masih pagi guys, sekarang masih jam berapa? Jam berapa ini? Aku soalnya jam 9. Berangkat pagi jam 8:30. Biar view gunungnya masih buduk mantan katanya. Ya, nama aslinya buduk asu. Udah sebanyak ini kayak mau camping, soalnya kata temenku di atas sana itu warungnya roboh, jadi kita nggak bisa beli di atas sana. Iya, di luar kok nggak warung. Ya ono warung biasa. Kan bojoku ya enggak terkenal. Di sini masih terlihat banyak. Yo ya jadi ngevlog Mbak Ata yang ngono lho. Mbak Ati. Nanti suara kalian aku mute ya. Yo lah anu, aku jadi ngonjek. Mute. Di sini masih ada kebun tehnya. Ini belum separuh jalan, ini masih di awal. Belum, sayang. Masih di awal. Tok payung, Mbak. Semangat, guys. Foundation ku iki lontot. Oh, sejuk sekali. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Dan aku sudah dolok atur loh pak, tapi bayar di sini. Jadi kita cium mulai dari harga 100. Kita udah sampai di harem wak, di sini kulit foto ya, nanti kan digabung-gabungin gitu videonya, konten kreator konsel mukanya aura ya. A very good. Jadi itu tadi terjun ya, tapi di sebelah mana air terjunnya? Ya gua ketok ah. Enggak suara air licik. Bisa lah nanti mandi di situ ya? Entah, gak bisa aku, nanti ada yang melihat. Air terjun pengantin. Akan mengambil selendangku, aku guys kembali ke kayangan. Dasar perih. Kan jendes ah. Jadi tadi itu pendaki-pendaki yang udah turun, ada di depan kita, mereka itu mengutin sampah satu persatu dan dikumpulin di kresek gitu. Ya, yeah, that's a very good action for nature. Harusnya kita contoh seperti itu sih. Ini sudah berapa persen ya? 60. Belum sih. Belum, ini masih 50 lah, separuh. Mereka udah pada capek. Jeleng lu. Iya, sing Nadia mau apa kowe? Langsung ran. Apa kalian udah capek? Enggak lah. Nadia Purwaka. Nah, ini kita udah sampai di spot yang paling banyak dibuat foto-foto. Dibuat foto-foto sama Instagramable banget. Kamu ngomong ndek sih.
Iya, yeah, monggo mari. Kita udah puas foto-foto tadi di spot yang paling favorit banget buat foto-foto. Yang di pinus-pinus itu yang di belakang keren banget kan, nanti bisa kalian lihat hasilnya di IG aku, pasti aku posting. Dan ini udah hampir dekat sama Bukit Buduk Asuhnya, tinggal beberapa meter lagi. Pemandangan indah. Hey, selfie aku. Pemandangan indah udah ada di depan mata, guys. Ojo ngondek. Hai. Sing ganteng. Au, ngono wae. Sing mandi. Ayo, sing mandi. Sing mandi lho ya. Akeh wedok lho, Dik, ngarep. Mandi lho kudu aku. Mandi. Sing mandi lho, iki paling mandi dhewe. Di depan tanjakan Demit, yaitu tanjakan yang menuju langsung ke atas Buduk Asuhnya. Ini sebenarnya ada loket-loket dan ada warung-warung juga, tapi masih tutup. Oh, so beautiful. No, aku wis tahu tambah aduh. Kita mulai menanjak ke tanjakan Demit. Hai guys, ini tanjakan yang paling ekstrim di Buduk Asuh. Oke, semangat terus. Aku terakhir kali kesini itu masih gers. Oh my god, berdebu. Jalannya terbuka, terbuka lebar gitu. Sekarang udah rimbun banget. Untungnya ada tali membantu ya. Hai guys. Hai. Sebelum kita harus tetap terpancar. Istirahat sih, longgo sih. Cepet mau besan. Itu gunung yang paling tinggi di Pulau Jawa. Semeru. Kelihatan kan? Tadi pas lagi enak-enak naik di jalan, aku di jalan situ nemu ini HP. Gak tahu punya siapa. Pokoknya nanti di atas harus ketemu orangnya. Guys. Enggak fotonya di sini. Ini tadi di depan anak-anak tak tanyain, enggak ada yang ngaku. Woi! Kita lanai. Woi. Woi. Ye, di sini. Hey. Hey. Bisa enggak sih kita tinggal di sini aja? Sangat menenangkan di sini. Woi. Rumah kita di mana? Ya? Rumah kita kecil sekali di sana. Nyampe juga setelah perjuangan. Gimana? Amazing. Amazing, keren. Guys. Wah. Aduh. Kapok enggak? Aku udah ini ketujuh kalinya loh ke sini. Dan aku masih ngerasa kecapean banget. Kalau enggak demi kalian ya aku jadi ket ya. Tinggal kapan kan corona kon. Daripada keseratan kameramu pak palsu pak gitu pak video indah. Ini untuk foto video ngono ya lek wah ya wah iki ku ngene ana pire tara dungdung tara dungdung tara dungdung tara dungdung tara dungdung dungdung iku lo
yang mau pesan ini ada masker yang kok percaya harem fashion fashionable harem banget harem. Handmade terbuat dari berlian Swarovski ABC. Tapi murah kok, nggak sampai yang MM-an gitu, enggak. Allah ya di kafe meong, aku mau dong. Kita udah turun ini, udah mau pulang, dan ini oh pindah berarti ya. Sekarang pindah di sini guys, baru tahu. Ada musolanya juga. Always pentalah kau nanti sakuat kuat teh hati pesanku musici sehati hati besokku mendah esok utekan santan biar mas merko sadar diriku lo tutus sintan sintan. Eh kok pre-wedding kalian sumpah. Keren banget bisa nutup gini. Jalannya lihat guys, kondisi jalannya seperti ini. Aku senengnya lihat kayak ini, aku teduh. Tapi tambah suwe. Ini ada pohon berlubang guys, keren banget. Jadi ini tuh jalan khusus motor trail sebenarnya, makanya jadi kayak gini. Karena di sini terlalu banyak pohon, jadi lembab dan jalannya basah. Ayo, Mas.
Nang bojomu kan gak dikaret. Lancang. Kita udah santai-santai di kebun teh Wonosari, tempat wisatanya. Lihat ya. Jadi di sana itu ada kolam renang, itu kolam renang. Surabaya di sana apa, Mas? Dan mereka yang habis jalan-jalan ke Burukasu bisa makan-makan di sini, makan bareng teman-temannya atau makan bareng keluarga. Aku kapan kali tuh tiket VIP loh, nambah anak. Sejuk banget di sini. Ada sate kelinci, bakso, nasi goreng, semuanya ada di sini. Kambing misalnya, kambing ini.